Boleh? Sila, sila. Terima kasih Tuan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak dapat kepenjelasan tentang MyBRAS. Apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi tak sampai 100,000 kalau ikut data e-kasih yang akan menerima beras daripada program MyBRAS. Sedangkan saya nak sebut bahawa yang menghasilkan beras dalam negara kita ialah petani-petani padi seluruh Malaysia yang berjumlah lebih daripada 172,000 petani padi di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. Bagi saya adalah tidak adil kalau mereka yang menghasilkan beras ini dia kena beli dengan beras harga yang lebih mahal daripada beras yang dia keluarkan. Jadi sepatutnya bagi saya bahawa kerajaan harus juga memberikan peluang dan keutamaan kepada MyBRAS ini untuk pulangan balik tu nanti petani-petani ini pun termasuk dalam kategori yang boleh menerima program MyBRAS ataupun beras dengan harga yang lebih murah. Sebab bagi saya bila beras itu nanti disalur oleh Bernas kepada Lembaga Pertubuhan Peladang, Lembaga Pertubuhan Peladang, sedangkan ahli-ahli dia sendiri Pertubuhan Peladang ni tak semua yang boleh dapat yang terlibat dalam MyBRAS. Sebab kalau daripada tak sampai 100,000 itu menunjukkan bahawa daripada pelbagai kumpulan masyarakat yang akan dapat MyBRAS. Jadi bagi saya, saya menuntut supaya bahawa kerajaan mempertimbangkan untuk petani padi ini pun mereka boleh mendapat beras dengan harga yang murah kalaupun tak dapat bantuan daripada MyBRAS. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Berpertua. Dia punya prinsip dia, ya, program ini adalah untuk membantu golongan miskin tegar. Itu dia punya criteria. That is the prinsip and also the philosophy. Yeah? Kita tak bagi kepada semua orang kalau tak masuk dalam kategori itu. Bila dikata miskin tegar, dia ada dia punya pendapatan dia yang telah ditetapkan oleh unit perancang ekonomi. Di Semenanjung RM580 pendapatan isi rumah miskin tegar. Di Sabah dan Labuan RM710. Di Sarawak RM660. This is the benchmark, dengan izin Tan Sri Yang Berpertua, bagi mereka yang dimasukkan dalam senarai miskin tegar. Jadi berdasarkan kepada pendapatan itu, kita peroli 95,000 orang yang dianggap sebagai orang-orang yang miskin tegar. Dan mereka inilah yang akan kita berikan bantuan dari segi MyBRAS. Yang masa kala dulu ST15, orang yang berpendapatan lebih daripada ini yang tak tergolong dalam miskin tegar pun dia apa ada access, accessibility dengan berbagai cara untuk mendapatkan beras ST15. Itu tak boleh pakai lagi. That's why dengan izin kita memperkenalkan skim ini supaya tidak ada ketirisan lagi berlaku di mana subsidi kerajaan jatuh kepada tangan orang yang bukan miskin. Ya. Jadi ini adalah penambahbaikan atau an improvement mechanism towards the apa nama ni, membantu orang yang miskin. Dan petani padi di Kedah umpamanya, walau di Kedah Sungai Manik tempat saya pun, ya, bukannya mereka ni semuanya miskin tegar. Pendapatan mereka mengikut average 1,500, 2,000 sebulan. So they are already dengan izin out of the list of miskin tegar. Terima kasih. Saya tahniah kepada Yang Berhormat dah tukar image sekarang. Okay, tak dah terbalik. Dulu petani dia padi Yang Berhormat, dia hanya dia menghasilkan beras daripada padi yang dijual RM1.05 sekilo termasuk subsidi. Yeah. Bagi saya kalau penoreh getah dapat segala macam, penoreh getah pun hari ini dia RM1 lebih juga. Dia dapat sangat lebih juga daripada bagi dua. Maknanya saya dari segi faktor harga bagi saya Tan Sri menunjukkan bahawa petani juga adalah terlibat dalam golongan yang miskin. Tak payahlah ini.
Dulu pakai songkok, sekarang saya pula pakai songkok. Dia pakai bow lah dah. Dia ada berkawan dengan Dr. Bahadir lah. Saya ikut dengan Tan Sri. Tan Sri banyak memberikan tunjuk ajak pada saya. Terima untuk kasih. Minggu ini Pokok Sena sudah exhausted kuota untuk bertanya. Tak pertanyaan. Sila Menteri. Lagi? Tak ada. Okey, masih. Yang berhormat Puan Teresa.